Halo Kak, di video kali ini kita akan mereview jam 1016 dan cara settingnya ya. Untuk jam SKM 1016 ini ada free buku manual, dan untuk box khusus dan kartu garansinya dijual terpisah ya Kak. Ini ya Kak untuk jamnya. Untuk cara settingnya harus di bagian sini. Jika kakak tidak di bagian sini, misalkan kakak di bagian sini, kakak cukup tekan tombol ini sampai ke bagian sini dan berkedip. Kemudian untuk pindah tekan tombol kanan bawah, untuk tambah tekan tombol kanan atas. Ini di posisi jam, pindah lagi ke menit, pindah lagi ke bulan, pindah lagi ke tanggal, dan paling terakhir di hari. Setelah selesai, tekan tombol kiri bawah. Ini ya Kak, untuk cara setting stopwatch-nya, kakak tekan tombol ini ke bagian stopwatch, kemudian tekan tombol kanan atas. Untuk balikin ke semula itu tekan satu kali lagi, kemudian tekan tombol kanan bawah, ya akan balik ke semula. Untuk cara setting analognya itu cukup gampang ya Kak. Kakak tinggal tarik tombol pengatur yang di bagian tengah, kemudian putar sesuai jam yang kakak inginkan, misalkan jam 3, kemudian tutup kembali. Terima kasih, silahkan dicoba.